فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Nah, di dalam surat Al-Asr dijelaskan dua hal. Yang pertama, orang-orang yang tidak merugi artinya tidak ringan timbangan amalannya, tapi yang berat timbangan amalannya. Dan di dalam surat Al-Asr dijelaskan waktu atau kejadian di manakah kita bisa beramal sehingga bisa memberatkan amalan atau meringankan amalan tersebut. Nah, ini penting juga kita pahami sering saya ulang di sini karena jarang biasanya dibahas. Jadi Al-Quran itu seakan-akan antara surat yang satu yang lain itu tidak terkonektif. Makanya para ulama itu ada membahas yang namanya Atanasub. At At Tanasub itu artinya hubungan surat yang satu dengan surat yang lain dan hubungan ayat yang satu dengan ayat yang yang lain. Jadi Al-Asr ini menjelaskan tentang Waktu gitu, di mana terjadi proses, di mana pada waktu tersebut kita bisa memberatkan atau meringankan timbangan amalan. Al-Asr itu menjelaskan orang yang lalai karena mengejar memperbanyak kehidupan dunia, sehingga mereka terlupakan akan waktu bahwa mereka akan mati. Makanya, di dalam Al-Asr itu kan, kalian akan menziarahi kubur. Coba menziarahi kubur artinya kubur itu tidak selamanya di dikubur. Seakan-akan, wahai orang-orang yang terlalaikan oleh dunia, sehingga dia lupa akan waktu. Maka Allah mengingatkan, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan hal tersebut adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalian yang terlalaikan oleh berlomba-lomba dengan dunia, ingatlah waktu kalian akan Habis ada apa ba? batasnya?